Oke ya, kita mulakan. Suratul Qasas. Surah. Al-Qasas mana cerita-cerita. Mufradnya kisah, kisatun. Jamaknya qasas. Jamak itu jamak taksir. Ya, hari ini kita teruskan Suratul Qasas ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dan manakala. Balagha telah sampai ia. Asyuddahu dewasanya. Wastawa dan telah sempurna ia. Atainahu telah kami berikan akannya. Hukman hikmah. Hikmah wa ilman dan ilmu wa kadzalika dan seperti itulah najzi kami balas al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Baca semula. Walamma balagha asyuddahu dan manakala telah sampai dewasanya. Ya, cerita ini adalah masih ya berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa di bawah penjagaan atau dipelihara oleh keluarga Firaun. Ya. Jadi daripada bayi sampailah dewasa. Mengikut tafsir, dewasa ini ialah 30 tahun. Ya, 30 tahun baru dikatakan dewasa. Kemudian wastawa dan telah sempurna ia. Sempurna di sini ya mengikut tafsirannya arba'ina sana, mana 40 tahun. Ya, jadi kematangan tadi ya dah sampai 40 tahun atau maknanya kematangan dia. Dewasa, dah dikatakan dewasa. 30 tahun baru dewasa. Ya, sampailah matang 40 tahun. Ya. Jadi manusia diterangkan bahawa ya kematangannya setelah umur 40 tahun. Ya. Atainahu hukman telah kami berikan akannya hikmah. Hikmah ni maknanya ya kebijaksanaan. Ya, termasuklah dikatakan hukum-hukum ya, Allah berikan kepada Nabi Musa. Wa ilman dan ilmu. Ilmu mana kepahaman dalam agama. Ya. Ke ilmu ini, ya, kepahaman dalam agama ni sebelum dia dibangkitkan ya, sebelum dia menjadi Nabi lagi. Ha, maknanya dia ada kepahaman agama. Ya. Wa kadzalika dan seperti itulah nadzil muhsinin. Ya, kami balas akan orang-orang yang berbuat baik. Baik, kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 15. Wadakhala dan telah masuk ia.
Al-Madinata ke kota. Ala atas. Hina ketika. Huruf Latin kelalaian. Dalam reket tidak sedar. Min daripada. Ahliha. Ahlinya. Fawajada. Maka telah mendapati ia. Fiha padanya. Rajulaini. Dua orang lelaki. Haza ini. Min daripada. Si'atihi. Golongannya. Wahaza dan ini. Min daripada. Aduwihi. Musuhnya. Fastaghathahu. Lalu ya, lalu telah minta tolong ia. Lalu telah minta tolong ia kepadanya. Ada hu tu dhamir ya. Kepadanya. Allazi oleh orang yang. Min daripada. Si'atihi golongannya. Alalladhi atas orang yang. Min daripada. Aduwihi musuhnya. Fawakazahu. Lalu telah menumbuk ia akannya. Lalu telah menumbuk ia akannya. Musa oleh Musa. Fakodo, lalu telah selesai ia. Lalu telah selesai ia. Bracket mati. Alaihi atasnya. Kola telah berkata ia. Haza ini. Min daripada. Amali syaitan. Kerja syaitan. Min daripada amali syaitan, kerja syaitan.
Innahu sesungguhnya ia. Mudhillun yang menyesatkan. Yang menyesatkan mubin yang terang. Ada tertinggal ke tadi. Baris pawajada. Coba buat saya makan balik ada tertinggalnya. Pawajada fiha rajulaini yaktatilani. Tengok tangkapan tu. Apa maknanya? Bahwa jada fiha rajulaini yaktatilani. Maka telah mendapati ia ada. Yaktatilani. Ya. Ia kedua berkelahi. Ia berdua berkelahi. Daripada kotalah. Kotalah mana bunuh. Ya. Jadi sini yak tati dah jadi makna ya nak berbunuhan. Jadi tak jadi. Jadi dengan anu-anu ia berkelahi. Ya. Okey, saya masuk semula ya. Ayat yang ke-15 ni. Wadahalal madinata ala khina khoflatin min ahliha. Ini cerita Musa ni. Nabi Musa. Ya. Dan telah masuk ia. Dan telah masuk ia ke kota ala khin ke atas ketika kelalaian min ahliha daripada ahlinya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang-orang ni alfa lupa. Ya, lalai, tak me, tak memandang si Musa ni. Ya, jadi daripada istana tadi, orang-orang tengah leka, Nabi Musa keluar ke kota. Sebenarnya Nabi Musa ni tak keluar. Ya, tak keluar-keluar daripada istana tu kiranya. Ya, tak pernah pergi merayau ke kota mana. Jadi, ya, satu hari, dia pergilah masuk ke kota. Dalam keadaan orang pengawal dan sebagainya tak perasan. Macam tu. Ujian buat dia, dia pergi ke kota. Fawa jadapi harajulaini. Maka telah mendapati ia padanya pada kota tadi ada dua orang lelaki yang tatilani. Ia keduanya berkelahi. Berkelahi. Orang ini katanya haza min syi'atihi. Ini daripada golongannya. Golongannya maknanya kaum Musa, Bani Israel. Itu golongannya, golongan Musa lah. Wahaza dan ini min adui daripada musuhnya. Musuhnya ini orang Fir'aun, mana bangsa Kipti. Fir'aun ni bangsa Kipti ya. Jadi Musa ni Bani Israel. Jadi yang kelahi ni dua orang ni. Iaitu Bani Israel dengan orang Kipti. Ya, orang Kipti ni orang Fir'aun lah. Ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka telah minta tolong ia akannya oleh orang yang daripada golongannya. Maknanya ya, orang Musa ni ataupun Bani Israel ni, orang Musa lah, dia minta tolong dengan Musa ya, berteriak minta tolong ya, yang mengatakan dia ni nak bunuh dia ya. Hazal lazimin adui, atas orang yang daripada musuhnya. Musuhnya tu bangsa Kipti. Dia minta tolong daripada ya, diperlakukan oleh musuhnya, iaitu bangsa Kipti ni. Atau kita bahasakan orang Firaun. Jadi Nabi Musa tak lengah, ditolonglah. Fawakazahu Musa, maka telah
menumbuk ia akannya oleh Musa. Musa pun tumbuklah, atau kita bahasakan Musa tinju. Tinju bangsa Kipti ni, si orang Kipti ni yang ya berlawan dengan ya si orang Musa, ditumbuknya. Faqada alaihi, maka telah selesai ia atasnya. Selesai ni mana qada ni? Ya. Makna mati. Ditumbuk mati pula. Ya, Musa ni tak pernah meninju. Sekali tinju mati, terperanjat Musa. Ya. Jadi mengikut kisah-kisahnya katanya orang-orang bila mengambil pelajaran daripada ayat ini, mereka cari mana bahagian kepala ni. Ia yang ditumbuk oleh Musa boleh KO. Dicari. Dicari tu mana ya urat-urat yang berkaitan, yang sekali tumbuk boleh mati. Maknanya kalau kena tepat tu ya, atau KO. Jadi Musa ni tumbuk mati pula orang tu. Ya, okey. Jadi Qala telah berkata, ya ini Musa. Haza min amali syaitan. Ini daripada kerja syaitan. Mana sampai membunuh ni bukan kerja aku, tapi kerja syaitan. Aku tak membunuh, aku tak pernah bunuh orang. Tapi kali ini aku tumbuk orang-orang mati tak sengaja. Mati orang tu, itu amalan syaitan namanya. Ya, bunuh orang ni amalan syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Sesungguhnya ia musuh, ia ni mana syaitan, musuh yang menyesatkan yang terang. Ya, terang-terang menyesatkan anak Adam. Ya. Nah, ini ceritanya. Ya, Musa tak pernah keluar istana. Sekali keluar diuji pula macam tu. Niatnya baik, tolong orang. Ya, ditumbuk mati orang tu. Ya, bayangkan. Perkara kecil dah jadi besar dah sekarang ni, ya. Baik, sambung lagi ayat 16. Qala telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. Zalam tu telah menzalimi aku. Nafsi akan diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah oleh engkau. Faghfir tu ya, maka ampunkanlah oleh engkau li bagiku. Faghfara lahu, faghfara maka telah mengampuni ia. Maka telah mengampuni ia lahu baginya. Innahu sesungguhnya ia. Sesungguhnya dia. Dia ya. Sesungguhnya dia. Wa dia. Sesungguhnya dia. Dialah. Ha, yang kedua dia tu tambahlah. Untuk taukid. Menguatkan ya. Sesungguhnya dia. Dialah. Wa tu dialah. Wa al-ghafur. Maha pengampun. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik, saya masuk dulu ya. Jadi Musa, bila ya, terasalah satu penyesalan yang dia tak pernah, tak niat untuk membunuh, tapi orang tu mati. Ya. Dia rasa macam satu bersalah. Bersalah sangat dalam dirinya. Jadi dia mengadu pada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ini zalam tu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi aku akan diriku. Waghfirli, maka ampunkanlah oleh engkau bagiku. Faghfarolahu, lalu telah mengampuni ia baginya. Ia tu Allah. Ia lalu telah mengampuni ia, lahu baginya, mana kepada Musa. Lahu tu baginya, ia Musa. Mana Musa punya perbuatan tu sudah mendapat keampunan Allah. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dia, dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-17. Qala telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Bima, dengan
apa yang an'amta telah memberi nikmat engkau. Telah memberi nikmat engkau. Alaya atasku. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Aku na, aku jadi. Zohiron, yang menolong. Lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Biasa semula ya, yang ditulis tu. Qala Rabbi, telah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta alaya, dengan apa yang telah kau memberi nikmat atasku. Maknanya kerana nikmat kebenaran dan keampunan daripada Allah itu nikmat. Ya? Ha, jadi Nabi Musa akhirnya bersyukur. Falan aku na zahiran lil mujrimin, maka sekali-kali tidak akan aku jadi yang menolong bagi orang-orang yang berdosa. Ya, kerana nikmatmu kepadaku, ya Allah, aku tak akan tolong lagi orang-orang yang berdosa. Ya. Aku tak nak tolong orang-orang yang berdosa. Baik, sama lagi. Ayat 18. Fa'asbaha. Asbaha ni ialah adik-beradik kepada Kana. Ya. Ha, Kana, Amsa, Asbaha, Zolla. Jadi Asbaha tu adik-beradik Kana. Maka adalah ia. Jadi asbah tu makna macam kana juga. Kana adalah ia. Jadi asbah tu makna adalah ia juga. Maka adalah ia fil Madinah, di kota. Khaifan. Ya, ketakutan. Yatarokob. Ia mengintai-ngintai. Faiza, maka tiba-tiba. Allazi, orang yang. Istansorohu, telah minta tolong ia. Akannya, telah minta tolong ia akannya. Bilamsi, semalam. Yastasrihuhu, ia berteriak kepadanya. Yastasrihuhu, ia berteriak kepadanya. Kola, telah berkata ia. Lahu, kepadanya. Musa, oleh Musa. Innaka, sebahawasanya engkau. Lagawiyun, sungguh yang sesat. Mubin, yang terang. Baik, saya masuk mula. Fasbaha fil madinati khaifan, maka jadilah ia di kota ketakutan atau keadaan takut atau ketakutan. Nabi Musa bila peristiwa dia bunuh orang tu, dia dah jadi rasa takut. Ya. Ya taraqqabu. Ya, ia mengintai-ngintai. Maknanya
Macam kita lah, kita bersalah. Ya, nak pandang sana, pandang sini, takut orang ikut. Rasa bersalah kita mesti tak rasa tidak tidak senang. Ya, ataupun ya kita ya dijadikan sebagai buruan, kita tak bersalah. Tapi ada musuh nak mencari kita. Ada musuh pula mencari kita. Kita tak bermusuh. Tapi dia nak mengapa-apakan kita. Jadi kita sudah tentulah ya mencari tempat-tempat yang orang tu tak nampak. Macam itulah. Jadi Nabi Musa pun keadaan ni macam tu, dikisahkan, ya. Dia mengintai-intai, memandang-mandang ada orang tak ya ngiku dia. Faizal lazi stan sorohu bil amsi. Maka tiba-tiba orang yang telah minta tolong ia kepadanya bil amsi semalam, yastasrihuhu, ia berteriak kepadanya. Ya. Faham tak ayat ni? Nabi Musa berjalan-jalan dah. Bila berjalan-jalan, ya, dia dalam keadaan takut ni. Mengintai-intai, atau bahasa lain boleh kita katakan bahasa yang sedap sikit, dia berwaspada. Dia berwaspadalah. Waspada. Ya. Tiba-tiba dia nampak orang yang ditolong semalam tu, orang dia yang ditolong semalam tu, rupanya kelahi lagi. Tu kelahi lagi orang yang ditolong semalam tu, ya. Berteriak minta tolong Kak Musa. Minta tolong lagi tu dengan Musa, rupanya dia kelahi lagi. Nabi Musa dalam hati geramnya dengan dia ni. Dia ingatkan dia ni orang baik, aku tolong. Rupanya memang kaki gaduh. Cari gaduh, ya. Apa kata Musa? Qala lahu Musa innahu laghawiyyun mubin. Ya, telah berkata ia kepadanya oleh Musa, Musa cakap dengan dia bahawasanya engkau sungguh yang sesat yang terang. Memang kau ni ya tak boleh nak ditolong muka macam kau ni. Ya. Ingatkan kau ni orang baik, rupanya cakap kaki gaduh. Ya. Berteriak tu minta tolong lagi tu. Ya. Ini geram betul Musa. Ya. Macam itulah bahasa dia. Ya. Baik, sambung lagi ya ayat 19. Falamma. Maka manakala. An bahwa. Aroda telah berkendak ia. Telah berkendak ia an bahwa ya ya tisha, ia mencapai bracket ia menyerang billazi dengan orang yang wa dia aduun musuh lahuma bagi keduanya qala telah berkata ia ya Musa wahai Musa aturidu, adakah engkau hendak? Adakah engkau hendak? An bahwa tak tulani, engkau bunuh akan daku? Kama sebagaimana? Qatalta telah membunuh engkau. Nafsan akan satu diri. Bil amsi semalam. In tiada.
Turidu engkau berkehendak. Illa melainkan. Antakuna bahwa engkau jadi. Jabbaron, pengganas. Fil ardi, di bumi. Wama, dan tiada. Turidu, engkau berkehendak. Antakuna, bahwa engkau jadi. Min, daripada. Al-Muslihin, orang-orang yang buat baik. Baik, saya masuk mula ya, ayat 19 ni. Falamma an arada an yabtisha billazi wa aduun lahuma. Maka manakala bahawa telah berkehendak ia, bahawa ia menyerang ia dengan orang yang dia musuh bagi keduanya. Maknanya lelaki ni, lelaki Bani Israel ni, manakala dia nak menyerang musuhnya, nak menyerang musuhnya, lelaki yang ditolong ni, manakala dia nak menyerang musuhnya, Nabi Musa pun terus capai musuh itu. Dicapai oleh Musa musuh itu, maknanya tak dapat dia nak menyerang lah. Musa dah pegang orang yang nak diserang tu. Apa kata orang yang ditolong oleh Musa tu, Bani Israel tadi yang ditolong? Dia kata apa? Qala ya Musa, telah berkata ya wahai Musa, aturidu antak tulani, adakah engkau berkehendak bahawa engkau bunuh akan daku? Kama qatal tanafsan bil amsi, sebagaimana engkau telah bunuh akan satu diri semalam. In turidu illa antakuna jabaron fil ardi, tiada engkau berkehendak melainkan bahawa engkau jadi jabaron. Kita bahasakan engkau nak jadi pengganas. Fil ardi, di bumi. Wama turidu antakuna minal muslihin, dan tiada engkau berkehendak bahawa engkau jadi daripada orang yang buat baik. Mana engkau ni bukan nak jadi orang baik, tapi kau nak jadi pengganas kat bumi. Wah, dia yang ditolong semalam tu, wah, dia bahasakan Musa macam tu pula. Dia katakan Musa ni nak jadi pengganas, bukan nak jadi orang baik. Jadi sebenarnya Nabi Musa ni membunuh bangsa Kipti ni. Yang mengetahui dia ni seorang ni, yang ditolong ni yang mengetahui, lain tak tahu. Jadi sekarang ni pihak istana, kebetulan pula yang dibunuh ni orang bangsa Kipti, tukang cari kayu api untuk istana. Jadi bila kehilangan orang ni tak datang, jadi satu kehilangan. Tahu pula terbunuh. Jadi sekarang ni pihak Fir'aun mencari orang siapa yang membunuh, dan dia nak bunuh orang tu, nak tahan orang tu, siapa yang membunuh. Jadi yang tahu siapa? Yang tahu orang ni lah, iaitu yang ditolong tu, Bani Israel yang ditolong tu. Jadi sekarang ni hari yang keduanya, dia sudah pecahkan rahsia. Hai Musa, kau nak bunuh aku ke? Macam mana kau bunuh orang semalam tu? Dah pecah rahsia. Jadi bangsa Kipti ni dah tahu Nabi Musa rupanya yang bunuh. Itu pecah rasa. Jadi Nabi Musa dalam keadaan takut dan jadi buruan. Nabi Musa dah jadi buruan. Kenapa? Sudah tersebar berita Musa yang membunuh. Ini cerita Nabi Musa ditolong orang. Rupanya tu orang yang ditolong rupanya orang jahat, bukan orang baik. Walaupun bangsa sendiri. Ibarat bangsa sendiri kita nak tolong bangsa kita, rupanya bangsa kita tak boleh percaya juga. Jahat juga rupanya. Terangnya jahat. Itu Nabi Musa berlaku pada Nabi Musa macam tu.
Baik ya, kita tengok kita punya pelajaran sorok pula macam mana ya. Pelajaran sorok. Latihan pelajaran sorok juga kita selesaikan mana yang dah dibagi ya. Okey. Apa dia latihan yang dibagi itu? Boleh buka mic ya? Boleh buka mic. Nak cakap. Sekarang mic tutup ni. Apa dia punya latihan ada? Ingat lagi tak? Tak ingat. Apa dia? Apa? Urut ni? Ahzaro. Hah? Bukan. Hah? Kan asbaha tak kena mengena. Ejaan dia alif. Oh, alif zal baha azbaha. Sembelih. Okey, sembelih dua, nombor dua. Absada buat kerosakan, okey. Tiga. Azara ejaan dia alif. Ahzaro, Ahzaro. Okey. Tiga ya? Tiga ya, okey. Ini wazan empat huruf ya, atau disebut rubai. Rubai. Jadi rubai ini ya mempunyai tiga wazan. Satu wazannya ya azbaha guna alif. Wazan kedua diguna sabdu zabbaha. Wazan ketiga alif tengah zabaha, zabaha. Yeah. Okey, sekarang ni kita selesaikan wazan satu dulu, iaitu asbaha mudhari'nya apa? Yusbihu. Yusbihu. Masdarnya apa? Isbah. Ada alif ya, isbahan. Yeah. Isbahan. Amarnya asbih, asbih, nah, asbih nahi latus bih, okay, latus bih. Isim fa'il musbihun, isim maf'ul musbahun, musbahun, ya. Yeah. Okey, ni wazan satu. Wazan dua apa? Zabbaha. Zabbaha. Ada sabu tengah. Zabbaha mudhari'nya? Yuzabbihu. Zabbaha yuzabbihu. Masdarnya? Tasbihan, tasbihan. Okey, Amar. Zabbe. Zabbe. Nahi. La tuzabbe. La tuzabbe. Isim fa'il. Muzabbihun. Muzabbihun. Ada hun ya. Isim maf'ul. Muzabbahun. Okey, ini wazan dua. Wazan tiga apa? Panjang. Zabaha. Zabaha mudhari'nya? Yuzabihu. Masdarnya? Zibahan.
Zibahan. Ya. Zibahan. Amar. Zabih. Ya, zabih. Nahi. La tuzabih. Isim fa'il. Muzabihun. Isim maf'ul. Muzabahun. Muzabahun. Oke. Nah, itu contoh misal satu. Misal dua, absada. Absada mudorinya yubsidu. Masdarnya ibsadan. Amar absid. Absid. Nahi la tubsid. Isim fa'il mubsidun. Isim maf'ul mubsadun. Oke. Wazan dua pasada. Ada sabdu ya. Pasada mudhari'nya ayu pasidu. Masdarnya tapsi dan isim fa'il pelamar. Pelamar. Pasid. Pasid. Nahi latu pasid. Isim fa'il mufasidun. Isim maf'ul mufasadun. Mufasadun. Nah, ini wazan dua. Wazan tiga panjang. Fasada mudhari'nya yufasidu. Masdarnya fisadan. Amar fasid. Nahi la tufasid. Isim fa'il mufasidun. Isim maf'ul mufasadun. Mufasadun. Oke. Yang akhir ya, misal akhir ahzaro. Mudorinya yuhziru. Masdarnya ihzaron. Amar ahzir. Nahi la tuhzir. Isim fa'il muhzirun. Muhzirun. Isim maf'ul muhzarun. Oke, wazan dua hazzaro. Ada sabdu hazzaro mudhari'nya yuhaziru. Masdarnya tahziron. Isim fa'il amar. Amar. Sorry, sorry. Amar hazir. Nahi la tu hazir. Isim fa'il muhazirun. Isim maf'ul muhazarun. Wazan tiga hazaro mudhari'nya yuhaziru. Masdar izaron. Amar hazir. Nahi la tuhazir. Isim fa'il
Muhazirun isim maf'ul. Muhazarun ya. Oke, lulus. Mumtaz. Nah. Oke, bunyi oke tuh. Daripada bunyi itu udah oke dah. Oke. Itu nama itu nama belajar berjemaah. Okey, sekarang ni kita nak tambah dua ya. Tambah dua nama dia Madi Majhul. Madi Majhul. Yang kedua yang semua yang kita belajar tadi ada 2 4 6 7 ya, ada 7. Jadi yang ke-8 lah, yang ke-8 Madi Majhul. Yang ke-9 yang ke-9 Mudhari' Majhul. Re Majhul. Majhul. Mana Madi Majhul ni ada telah di. Mudhari' Majhul ada ya di. Ya di. Ada di. Itu Majhul. Ha, ya, kalau Mudhari' ya di. Dalam terjemah. Dalam terjemah ya di. Kalau misal kata Madinya ada telah. Sebab Madi kan dah lepas. Jadi telah di. Macam tu. Okey, macam mana kita nak buat Majhul? Majhul ni. Ya, dia punya kaedah. Ya, depan dan bawah. Barisnya ya, baris. Barisnya depan, dhamma dan kasrah. Okey. Kasrah. Kalau mudhari pula, dhamma dan fathah. Dan fathah. Fathah itu mana yang berada atas. Okey, contohnya begini. Kita ambil pelajaran yang dah kita buat, ya, nombor satu tadi, iaitu asbaha. Ya, asbaha. Okey, asbaha mudhari'nya apa? Yusbihu. Asbaha yusbihu, wazan satu. Wazan dua? Zabbaha yuzabbihu. Yuzabbihu. Okey. Wazan tiga? Zabaha yuzabihu. Ini dua-dua ni ma'ruf. Ya, ma'ruf. Jadi sekarang ni kita nak jadikan majhul. Macam mana jadikan majhul? Kalau azbaha, bunyikan depan. Yang kedua bawah. Azbaha jadi usbiha. Tak akhir jangan ditukar-tukar. Jangan mandai-mandai. Yang akhir tu sama. Yang nak diubah pertama dengan kedua tu. Jadi dengan kedua. Jadi kalau asbaha jadi usbiha. Usbiha. Kenapa jadi hu pula? Mana ada hu? Madi, madi, madi. Ini cerita Madi. Cerita Madi. Madi Majhul. Ini contoh nak buat Madi Majhul. Jadi kalau asbaha jadi apa? Usbiha. Usbiha. Okey, kalau wazan yang kedua zabbaha jadikan majhul, zabbaha majhul. Bunyi depan dengan bawah. Senang je. Depan, bawah. Zubbiha. Kan senang je. Tukar baris zubbi. Zubbiha. Wazan tiga. Zabaha. Zabaha. Kalau ada alif. Zabaha. Kalau bunyi doma jadi waw. Zubiha zal. Alif tukar jadi waw. Jadi zubiha.
Azubia. Jadi bila baris doma sesuai dengan waw. Jadi ejaannya tak ada alif lagi. Zal waw ba ha. Azubiha. Zubiha. Baik, cuba ulang saya lagi. Kalau azbaha, usbiha, zabbaha, zabbaha, zubbiha, zabaha, zubbiha. Oke, lulus. Pas. Baik, mudorinya pula. Kalau azbaha, mudorinya yusbihu. Jadi kalau mudhari majhul yusbihu doma dengan fathah. Jadi kalau asbaha yusbihu, yusbihu yang bi itu naikkan atas. Yusbahu. Yus aitalah ha pula hula jangan tukar-tukar akhir tu. Mudhari akhir ya. Akhir jangan tukar. Yang nak betulkan pertama dhamma, yang kedua fathah. Jadi kalau yusbihu jadi yusbahu. Yusbahu. Akhir jangan tukar jadi ha pula. Okey, ini asbaha, yang kedua zabbaha mudhariknya yuzabbihu. Yuzabbihu. Kalau kalau nak jadikan majhul, yuzabbahu. Naikkan atas. Bawa sabdu tu naikkan atas sabdu. Yuzabbi, yuzabbah. Nah, yuzabbahu. Okey. Kalau wazan tiga. Zabaha yuzabbihu. Yuzabbihu. Kalau jadikan majhul, yuzabahu. Yuzabahu. Kan yu kan ma'rufnya yuzabi. Yuzabi kan? Bi itu naikkan atas. Yuzabahu. Ya. Yeah. Mana pula jadi ha pula ni? Akhir jangan tukar-tukar. Yang akhir pun ada ditukar atas juga. Yang akhir baru di depan. Yuzabahu. Yuzabahu. Ya. Yeah. Baik, untuk latihan saya lagi, besok latihan yang akan datang ni, siap dengan madi majhul dan mudhari majhul ya. Jadi yang sedia ada sekarang ni, yang sedia ada sampai isim maf'ul. Ada tujuh. Ada tujuh tambah dua lagi jadi sembilan ya. Sembilan. Okey, apa yang perlu nak dibuat, kita ambil yang senang-senang dalam ayat yang kita baru belajar tadi. Ya. Tengok ayat 14. Ayat 14 kita ambil perkataan balago. Walamma balago awal ayat. Walamma balago. Jumpa tak awal ayat ayat 14? Balago jumpa tak? Sekarang ni balago ni 3 huruf. Kita nak jadikan dia 4 huruf. Empat huruf jadi apa bunyinya? Kalau balago. Ablago. 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 Itu wazan satu. Kalau wazan dua, balago. Kalau wazan tiga, balago. Balago. Ya, yeah, okey. Nombor dua, dua latihan yang kedua iaitu ayat bawahnya ayat 15. Pangkal ayat. Ambil pangkal ayat. Dahola. Dahola. Jadi kalau dahola 3 huruf, kena jadikan 4 huruf.
Ada khola. Ini wazan satu. Kalau wazan dua, dah khola. Ada sabdu ya, dah khola. Kalau wazan tiga, dah khola, dah khola. Ya. Baik. Untuk yang ketiga, kita ada tiga latihan. Yang ketiga, ayat 17. Ayat 17. Tak apalah, ayat 16 bolehlah. Ayat 16. Ambil ayat 16. Zolam tu. Qala Rabbi. Ya, ambil dulu. Qala Rabbi ini zolam tu. Jumpa tak zolam tu? Jadi, perkataan dia zolamim. Zolamim tu tu penambahan. Zolamim. Jadi kalau empat huruf apa? Zolamim. Azlama. Azlama. Ya. Yeah? Azlama. Kalau wazan dua? Zolama. Jangan panjangkan. Zolama. Kalau wazan tiga? Zolama. Jadi penambahannya madhi majhul dan mudhari' majhul. Jadi semuanya ada 9. Ya. Paragraf. Sampai situ dulu. Ya, kuliah hari ini mudah-mudahan kita dapat manfaatkan. Ini ganti untuk esok ya. Jadi esok tak ada lah. Esok tak ada kuliah ya. Ya. Okey.